Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel YouTube Bos Kecil. Kali ini Bos Kecil akan berbagi tutorial bagaimana caranya memperpanjang SIM yang sudah mati atau sudah masa tenggangnya sudah lewat. Oke, sebelum masuk ke tutorial, alangkah baiknya kita bersama-sama mengembangkan channel YouTube Bos Kecil dengan cara like, share, and subscribe. Dan jangan lupa juga saksikan video bertema suka-suka lainnya di hari Sabtu dan Minggu. Dan semoga Anda mendapat inspirasi, menghibur, dan tidak kabur. Dan jangan lupa saksikan video short, video pendek dari channel YouTube Bos Kecil. Semoga kalian menambah inspirasi juga. Dan COVID-19 segera hilang. Langsung saja kita ke tutorial. Ya, alhamdulillah kita sudah sampai dan sudah mendaftar. Saya sudah mendaftar untuk perpanjang SIM. Nah, nanti kita akan dikasih formulir seperti ini. Nah, formulir ini untuk kita isi sesuai dengan data diri kita. Setelah kita isi, kita tunggu antrian, nanti dipanggil. Alhamdulillah di sini sudah mulai ada apa ya? Cek medis sih. Jadi nanti kesehatan untuk dicek semuanya. Oke. Bagaimana kelanjutannya? Simak terus videonya dan kita isi dulu data diri kita semua. Oke, sebentar. Alhamdulillahirrahmanirrahim, sudah selesai. Wah, lumayan ngantrinya. Ini penampakan SIM yang perpanjangan SIM sayanya. Oke, yang terbaru seperti ini. Alhamdulillah. Untuk biaya administrasinya Rp115.000. Itu untuk SIM C. Nah, tadi saya lupa nanya lagi ya untuk SIM selain C itu berapa biayanya. Nah, ini untuk perpanjangan Rp115.000. Ya, oke, sampai di sini saja. Semoga bermanfaat. Untuk yang ingin perpanjang SIM, silakan. Kalau untuk di dekat-dekat Bintaro sih, Bintaro Plaza ada Rabu dan Kamis. Oke, sampai ketemu lagi di channel YouTube Bos Kecil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.